Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hatakebara Farm Channel. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan tips atau tutorial kepada teman-teman semua di rumah bagaimana cara mencangkok susu pohon mangga. Ya, di sini saya lakukan menambah dua kaki untuk cangkokannya. Oke guys, tanpa berlama-lama, mari kita simak video selengkapnya hanya di Hatakebara Farm Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Hatakebara Farm. Dalam kesempatan ini saya akan mengajak Anda untuk melakukan praktek cangkok susu pada pohon mangga. Saya akan menambahkan dua kaki sekaligus di bagian sini dan di sebaliknya sini. Hal yang perlu dipersiapkan adalah tanaman mangga yang kita tanam dari biji seperti ini. Seedling ini kita harus bersihkan dari tanah. Kalau sudah bersih seperti ini, kita tinggal memotong akar-akar ini. Usahakan dalam memotong ini hati-hati, jangan sampai terjadi lecet di batang ini. Oke, saya akan bersihkan dulu. Seperti ini, pelan-pelan saja. Nah, ini sudah saya rapikan guys, jadi kira-kira seperti ini, bersih ya. Nah, hati-hati dalam memegangnya, jangan sampai kena kuku seperti ini, lecet. Hal yang perlu dipersiapkan selanjutnya adalah media cangkok. Nah, di sini saya menggunakan kokopit. Ini medianya sangat bagus. Untuk cara membuat media tanam dari kokopit ini untuk media cangkok, sudah saya buatkan videonya tersendiri. Bisa nanti saya sediakan linknya di deskripsi, atau bisa langsung saja klik link di pojok kanan atas ini. Yang perlu dipersiapkan selanjutnya adalah plastik untuk membungkus cangkokannya. Nah, plastik yang saya gunakan di sini adalah plastik PE05, atau teman-teman bisa menggunakan plastik yang lain. Nah, di sini sudah saya tambahkan double tip ya, ini agar nanti mudah dalam memasangnya saat mencangkok. Nah, langsung saja kita akan menempelkan dua batang di sini untuk kakinya nanti. Dalam teknik ini biasanya yang umum itu kita melakukan pengeratan di sebelah sini, kemudian nanti baru kita menyayat di bagian sini untuk memasang kakinya. Oke, seperti itu. Namun kali ini saya tidak akan mengeratnya, mengerat seperti cangkok biasa, tidak, karena nanti pengeratannya sesudah satu minggu kita lakukan tempel kaki atau mencangkoknya. Oke, seperti itu. Alasannya karena batang ini, tanaman ini masih ada trubus muda, takutnya nanti terlalu stres. Nah, ini ya guys, jadi tanaman yang akan saya cangkok ini masih ada trubus muda seperti ini. Nah, ini daunnya masih muda-muda seperti ini. Nah, ini masih ada yang baru trubus malahan. Bagi teman-teman yang memang daunnya tua, silakan lakukan pengeratan di sini, nanti kakinya di sebelah sini. Oke, kita langsung saja. Ini sudah mulai mendung, sudah mulai ada petir, takutnya hujan. Kita langsung saja ya guys, ini kita pendek saja, nanti gunakan pisau yang tajam ya guys. Nah, karena ini juga batangnya tua, jadi ini agak dalam dan lurus. Oke, langsung saja saya akan menyayatnya di sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Segini cukup. Hentikan di sini.
Oke, seperti ini ya guys, lurus. Nah, ini poin pentingnya, antara ini sampai sini usahakan lurus. Oke, kemudian selanjutnya saya akan potong di baliknya nih, di sebaliknya. Nah, seperti ini guys, ini yang sebelah juga sudah saya potong sama. Oke, kemudian selanjutnya saya akan menempelkan sedlingnya atau bata pengawahnya. Jangan lupa ikatkan plastik di sini. Nah, bisa menggunakan plastik es ini yang sudah saya tarik agar nanti kuat. Karena untuk ikatan pertama nanti saya menggunakan plastik es, tidak menggunakan plastik PE02. Untuk plastik PE02-nya nanti saya gunakan untuk melilitnya saja, untuk membungkusnya. Nah, ini ya batang bawahnya. Ini terlalu panjang, akan saya potong dulu biar mudah. Langsung saya akan potong di bagian sini. Usahakan yang lurus ya guys, potongannya yang rapi. Ini sudah agak keras karena udah tua ini. Oke, seperti ini ya guys, kira-kira irisannya lurus. Dan langsung kita tempelkan ke sini. Nah, ini fungsinya untuk plastiknya yang sudah duluan saya ikatkan di sini untuk mengaitkan. Nah, seperti ini ya guys. Nah, seperti ini ya guys, kira-kira rapat. Ini kambiumnya nempel rapat. Oke, selanjutnya saya akan memotong untuk yang di bagian sebelahnya, sama caranya seperti tadi. Oke, seperti ini ya guys, kira-kira. Nah, ini udah mulai ada petir, bahaya. Langsung saya ikat yang pertama itu biar kencang, karena ini batangnya sudah tua, agar tidak ada lubang atau mungkin rongga. Saya ikatnya untuk yang pertama menggunakan plastik es agar kuat. Oke, seperti ini, kencang ya, karena ini batangnya sudah tua. Kita akan langsung tutup ininya, ditutup. Nah, ini sudah ada petir. Saya cepat-cepat saja guys, bahaya ini. Oke guys, seperti ini kira-kira pembungkusannya, agar nanti air tidak tembus ke sini. Ini kita harus kenceng. Ini tinggal kita memasang pembungkus cangkokannya. Biasanya dalam teknik cangkok susu dilakukan pengeratan di sini langsung. Jadi kayak mau mencangkok dikasih keratan sekitar segini. Ya, tapi karena alasan tadi ada daun muda yang masih terubus. Ya, makanya saya tidak melakukan pengeratan sekarang. Saya akan lakukan 1 sampai 2 minggu setelah ini saya lakukan pencangkokan. Oke, langsung saja saya akan membungkusnya. Oke guys, ini sudah saya bungkus ya. Ini saya ikat bawahnya menggunakan plastik es agar kuat. Kita tinggal memasukkan kokopitnya. Untuk kokopit itu sendiri, usahakan yang tidak basah tapi hanya lembab. Jadi kalau kita peras itu tidak keluar air ya guys. Jadi kalau kita peras kencang seperti ini pun tidak keluar air. Cuma kita kalau pegang itu rasanya itu berair. Jadi cuma lembab aja guys. Oke? Karena kalau dia diperas ini seperti ini itu ada airnya, akar yang kita tempelkan tadi bisa busuk. Oke guys, ini penting ya. Ini kita masukkan kokopitnya sambil dirapikan, sambil memasukkan, sambil ditekan-tekan seperti ini guys, agar padat tapi jangan terlalu padat juga. Oke guys, mohon maaf, ini sudah berhasil saya ikat, namun ini hujan sudah keburu turun, nanti akan saya lanjutkan ya. Oke, yang penting sudah kita ikat seperti ini. Saya sudah berhasil mengikatnya sebelum hujan turun. Ini sudah mulai turun, itu lihat guys,
ya. Ini nanti saya akan untuk merapikannya nanti saya akan lanjutkan setelah hujan reda. Nah seperti ini guys, ini masih grimis, nggak apa-apa. Saya sudah bungkus menggunakan plastik yang agak lebar ini atasnya. Kalau dalam mencangkok susu tidak ada lubang atau sobek karena bisa kemasukan air hujan. Beda ceritanya kalau kita mau mencangkok jambu air misalkan, itu kemasukan air hujan nggak apa-apa. Tapi khusus untuk cangkok susu, kalau kemasukan air hujan ini akan menyebabkan busuk dalamnya dan tidak keluar akar. Jadi usahakan rapat. Oke guys, setelah 1 atau 2 minggu kita lakukan pengeratan di bawah sini seperti kita mau mencangkok. Jadi dikerok, dibuang kambiumnya ya guys. Nah jadi itu yang saya katakan tadi, saya tidak melakukan pengeratan pas di dalamnya tadi, tapi nanti saya akan mengupasnya 2 minggu setelah saya lakukan cangkok ini. Oke guys, seperti itu saja. Mohon maaf ini kurang rapi. Nah, karena keburu hujan. Video akan saya lanjut ketika cangkokan ini sudah mengeluarkan akar. Oke guys, tepatnya 1 minggu yang lalu saya sudah melakukan pengeratan dan saya lakukan pemupukan. Untuk pemupukannya sendiri saya hanya menggunakan kompos. Nah ini bisa dilihat ya. Tepatnya hari ini cangkokan ini berumur 3 minggu dan dia sudah mulai mengeluarkan akar guys. Nah di bagian sini ya bisa kita lihat. Nah dia sudah mulai mengeluarkan akar. Tuh ya. Oke, video akan saya lanjut ketika akar ini sudah tumbuh banyak dan tua sehingga cangkokan ini siap untuk dipotong atau dipanen guys. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Selamat pagi guys. Ya, ini akan saya update perkembangan cangkok susunya. Ini sudah berusia 1,5 bulan tapi memasuki minggu ketujuh ini ya. Nah, jadi kemarin itu saya belum sempat untuk memotongnya. Nah, ini ya. Ini sekaligus hari ini akan saya potong cangkokan ini ya, karena ini akarnya sudah tua dan kokopitnya ini sudah kering ya. Seperti ini harus segera kita potong cangkokan ini. Kita lihat dulu yang sebelah sini. Nah, tuh ya sudah kering. Nah, ini sudah banyak, sudah tua. Oke guys, akan saya potong dulu untuk cangkokan ini. Nah seperti ini ya kondisinya, itu akarnya. Oke guys, langsung akan saya buka plastiknya ini untuk melihat hasil akarnya dan sambungan kakinya nanti. Hati-hati ya guys dalam membuka plastik ini, usahakan akarnya jangan sampai ada yang rusak ya, karena ini akan berpengaruh nanti tingkat kestresan tanaman ini ya. Kemudian akan saya cek untuk sambungan kakinya guys. Nah seperti ini ya. Usahakan jangan sampai ada plastik yang ketinggalan. Oke, ini hasilnya untuk sambungan akar bantunya. Kemarin saya kasih 2 ya. Ini sudah menempel dengan sempurna, tapi akan saya balut lagi menggunakan
grafting tape ya, agar ini nanti lebih bagus untuk bekas lukanya ini. Jangan terlalu kencang ya guys untuk mengikatnya. Ini hanya untuk menutup saja. Oke, seperti ini ya. Ini akan langsung saya tanam. Kemudian untuk menanamnya, usahakan menggunakan media tanam yang gembur ya, agar akar ini tidak rusak. Dan usahakan untuk tempat menanamnya nanti, baik polybag atau mungkin pot, jangan yang terlalu besar dulu, biarkan dia itu hidup dulu saja. Apalagi kalau teman-teman mengharapkan cangkokan ini nanti langsung di treatment pembuahan, jangan sampai potnya atau polybagnya terlalu besar, karena nanti akan sulit saat kita melakukan treatment pembuahan kalau wadahnya atau mungkin potnya terlalu besar. Oke, akan langsung saya tanam dalam pot yang kecil. Nah, ini sudah saya tanam di dalam pot, ukurannya kecil, dan sudah saya kasih acir agar tidak goyang-goyang. Oke guys, langkah selanjutnya yang terpenting adalah simpan dulu di tempat yang tidak terkena matahari secara langsung, di tempat redup ya. Karena ini pasti akan stres, apalagi kalau yang masih ada batang yang masih muda seperti ini ya, pasti ini akan stres. Jadi 1 atau 2 minggu ke depan jangan disinarkan terlebih dahulu. Oke guys, seperti itu saja ya. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean, got some scars, got some needs. Oke, seperti itu saja ya. Tadi prosesnya dari awal sampai akhir, sampai penanaman hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua di rumah, khusus untuk pecinta tabu lampot ya guys. Sekian saja video kali ini. Jangan lupa berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.